Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan beberapa pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pelantikan Wali Kota Semarang di Gedung Gradika Bakti Praja Senin kemarin. Beberapa pesan khusus tersebut, yakni mulai dari mengurangi angka kemiskinan, penurunan stunting hingga penanganan perdagangan orang atau trafficking, dan pernikahan dini. Ganjar juga menyatakan kehadiran Megawati mengobati kerinduan para kader, khususnya di Jawa Tengah. Perjuangan kan seneng banget kemarin, kangen karo mbok, kangen sama ibu, kemudian semua pada jemput, wah panjang itu, seneng gitu. Karena kadang-kadang kan ibu itu kalau pidato keras pada kita semua itu bukan nyeneni sebenarnya, untuk mengingatkan. Kemarin waktu berbisik, ngobrol, karena ada Bu Bintang, ceritalah kita soal program jangan menikah dini, stunting, penurunan kemiskinan, penurunan AKB, jadi itu yang perlu mesti disampaikan. Adanya pesan khusus tersebut, Ganjar akan melakukan intervensi ke kabupaten kota untuk melakukan upaya peningkatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan UMKM. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.